Patah pula cangkul ni, tajak ni. Tajak je patah dah. Lama tak guna reput. So kita nak ganti tajak batang kayu kita dah beli tadi. So marilah kita kerjakannya. Kita nak keluarkan tunggul kayu dia ni, hulu tajak ni. Dia punya ni dah reput, kita kena keluarkan lah. Ok, so yang ni nampak. Kalau tak boleh, kita gunakan apa-apa yang boleh keluarkan dia. Macam ni. Make sure dia terkeluar. Okay, kita tolak dia keluar. Keluar pun dia. Reput dah. So yang ni boleh buang lah. Ada paku, kena hati-hati lah. Okey, ni batang kayu. Hulu kayu kita dah beli. So kena asah sikit. Kena asah sikit. Nampak dah cantik. Sebab beli dia memang dah macam ni lah. Okey, so memang beli macam ni. Kena asah sikit lah kat sini. Ok, dia agak depan bulat, belakang dia separuh bulat. So kita akan adjust dekat kita punya kayu ni supaya dia ngam-ngam. Kita adjust sikit lah. Kena pilih yang terbaik ke sini. Arah cantik. Kena tarah sikit lah. Payah pula benda ni. Arah sikit ni.
Okey. Siap dah. Ujung dah keluar. Kita kasih henyak dia. Sini ke atas. Agak yang padat dah kencang, kita kasih paku sama dia. Kasih paku sama dia. Okey, kita kasih paku belakang dia. Bila dia pecah, dia akan kembang. Bila kayu ni pecah, dia akan kembang. So dia tak keluar lah. Ini macam satu lagi, kita boleh pakai plate ni lah. Plate ni memang ada jual sekali kat kedai hardware. Kau belilah untuk tajak punya kan. Guys, dah siap guys. Dah siap. Tinggal lagi nak lock kat sini je. Kita kasih lock sikit. Alright. Okey, kita kasih parku sama dia. Sudah. Sudah. Sudah siap. Inilah dia tajak menggantikan hulu. Okey. Alhamdulillah dah siap. Kita nak asah dia.